tempat yang mau aku kunjungi adalah kedai kopi Abdi. Lokasinya Hidden Gems nih teman-teman. Dia ada di sebuah bukit. Sebuah bukit. Ya pokoknya dia ada di atas bukit gitu ya teman-teman. Karena posisinya ada di atas bukit, jadi kalian harus melewati jalan perkampungan gitu ya. Dari belokan tadi kurang lebih sekitar 3 menitan ya teman-teman untuk sampai di lokasi. Terus ini jalanannya juga menanjak dan memang jalanannya kecil. Ya mungkin sekitar satu mobil dan satu motor masih bisa dilalui. Terus ini kanan kirinya juga pepohonan. Dan sepanjang jalan ini hampir nggak ada rumah ya teman-teman. Terus kalau malam menurut aku kurang rekomen karena penerangannya ini kayaknya sih nggak ada deh. Karena jalanannya agak menanjak dan keadaan jalanannya ini kecil, ya menurut aku lebih cocok untuk menggunakan mobil off-road atau SUV. Kalau mobil sedan ini agak-agak ngeri gitu ya teman-teman. Mungkin lebih enaknya lagi pakai motor nih, lebih aman. Nah, bangunan seperti rumah atau villa yang tadi ya aku kurang tahu. Nanti kalian akan ketemu belokan tajam dan menanjak banget ini ya, dan kalian harus hati-hati untuk melewati jalanan yang ini. Kalian sudah memasuki kawasan kedai kopi Abdi dan akan memasuki parkirannya. Untuk parkirannya masih oke ya, bisa untuk 5-7 mobil. Nah, ini adalah tampak depan gerbang kedai kopi Abdi. Dari depan aja udah kelihatan naturanya ya. Dan setelah kita masuk, kita akan disambut dengan hamparan rumput yang hijau, juga pemandangan pegunungan yang benar-benar Masya Allah, ini indah banget ya teman-teman. Ini Gunung Salak apa Gunung Pangrango ya? Kayaknya Gunung Salak ya teman-teman. Terus ini adalah parkiran motornya, ada di sebelah kiri. Terus di ujung sana adalah tempat-tempat duduk di area outdoornya gitu ya teman-teman. Aduh, asik banget sih duduk di area outdoornya ini. Dan anginnya nih sepoi-sepoi, dingin banget di sini nih teman-teman. Selain outdoor yang di bawah, ini ada outdoor yang di dekat dengan kayak bangunan rumah untuk area indoornya gitu ya teman-teman. Dan aku mau duduk di area di depan kayak rumahnya ini nih. Tempat ini selalu ramai dikunjungi orang-orang yang habis trekking karena emang tempatnya ini cocok banget untuk istirahat. Dan yang lebih menariknya lagi, harga makanan dan minumannya itu semua di bawah 30k. Murah banget ya. Oh ya, sorry. Maksudnya 30.000, takut ada yang komplain lagi. Dan udah gitu kalian bisa nih makan 50.000 untuk berdua. Wah, murah banget kan? Lanjut lagi kita ke indoornya. Nah, untuk area indoornya bisa dibilang sangat sederhana banget, dari kursi, meja, dan juga segala pernak-pernik yang dari bambu sebagai bahan dasarnya gitu ya teman-teman. Kita juga bisa melihat lukisan dinding dan ornamen-ornamen jadulnya gitu. Tapi menurut aku menarik sih buat nongki-nongki di sini, apalagi kalian disuguhkan dengan view yang cakep kayak gini. Ini seriusan di sini bakalan betah banget deh kalian. Semakin sore menjelang malam, malah semakin ramai nih teman-teman. Nah, di depan kita nih orang-orang yang habis trekking gitu. Dan kalian bisa lihat ini bule-bule ya. Kayaknya udah jadi langganan mereka deh istirahat di kedai kopi Abdi. Untuk ngabuburit sambil nikmatin sunset, bener-bener indah banget deh teman-teman. Nah, kalau kalian bawa motor, enjoy banget sih buka puasa di sini, karena kalau bawa motor lebih aman sih menurut aku untuk pulangnya ya teman-teman, karena kan jalanan yang tadi itu agak gelap gitu ya, bukan agak gelap sih, memang gelap dan gak ada penerangan ya. Walaupun posisinya ada di atas bukit, tapi malah orang-orang rame berkunjung ke sini. Di atas bukit ini cuma ada kedai kopi Abdi, makanya malah semakin malam semakin rame. Udah gitu tempat ini nggak terhalang bangunan apapun, jadi view gunungnya tuh emang dapet banget nih teman-teman. Selain motor yang banyak berkunjung ke sini, mobil-mobil juga sebenarnya banyak juga ya yang berkunjung ke sini. Ya kalau kalian bisa mengendarai melalui jalan ini sih, menurut aku sih oke-oke aja ya. Ini menu-menu dari kedai kopi Abdi, memang gak banyak varian, tapi harga-harganya semua under 30.000. Terus ini aku pesen paket ayam goreng, udah termasuk tempe, tahu, timun, dan sambal. Ini harganya cuma 20.000. Terus aku pesen pisang goreng keju tanpa tepung, harganya ini 15.000. Terus ini ada teh manis, harganya ini cuma 5.000, segede gini nih teman-teman. Terus ada es lemon tea yang harganya cuma 18.000.
Terus totalnya ini semua cuma 58.000. Enggak ada PPN ya, teman-teman. Udah include. Wah, beneran ini sih murah banget ya, teman-teman. Duh, nikmat banget deh. Berbuka puasa dengan menu rumahan kayak gini, berasa kita tuh lagi masak di rumah dan makan di rumah nih, teman-teman. Tapi ini makanannya beneran ini enak dan view-nya emang beneran juara. Oke teman-teman, segitu aja review dari aku. Menurut aku, kedai kopi Abdi ini recommended banget nih untuk dikunjungi. Selain view-nya yang cakep banget, harga-harga menunya ini bikin kita nagih pingin berkunjung lagi. Jangan lupa like and comment this video and subscribe Wulan Ferdinand channel. Let's go to the next tip. Bye-bye. Wassalamualaikum.